First to Suba, the plan for Indonesian government is that to close downstream power plants by 2050. That's the plan um, right away from President Joko Widodo. What do you think about this? Will this impact the coal industry in Indonesia overall? Yeah, thanks, Ibu. Thanks for the question. Uh, well, these plans, uh, including the signing of JetP, uh, do signal uh, the government's uh, willingness to accelerate its uh, planned transition away from coal. Uh, but we expect them to face uh, implementation risk uh, in the medium term. Uh, we expect the impact on uh, Fitch rated issuers to be low as of now. Uh, and we felt only in uh, about five to 10 years period. Uh, the ASEAN economies are, are growing faster than uh, the developed economies. And as power demand will grow, countries still need to ensure a uh, stable and sufficient power supply. Uh, therefore, we think uh, coal fired power plants will remain important in this region. Mm. And as of now, uh, we, we do not expect a trend of early decommissioning of coal fired power plants. And for Indonesia, especially, uh, coal exports are a major revenue stream and we think coal production levels will remain stable or even moderately grow in the medium term. Uh, we are not expecting uh, coal mining capabilities uh, to shut down in the medium term. In a medium term? So we're, you're talking about in the long term, 2050, there will be a shutdown for the um, coal plants in 2050, but in the medium term and in the short term, still there's a lot of optimism for coal <coughs> for Indonesia as well. And about the price, Will this coal reduction plan, which will happen in 2050, that's the plan, will have an impact on coal prices globally? And to what extent will it affect coal prices? And if indeed that is the impact in the long term? Well, the ASEAN economies are growing uh, faster than the developed world. And uh, therefore, we also think that there would be a gradual impact on pricing. Uh, but as I will reiterate, uh, that the impact on pricing uh, would be more gradual. Uh, we do assume a reduction in, uh, coal price, in our coal price assumptions. Uh, for 2023, uh, our coal price assumptions are about $190, uh, per, $190 per ton. Uh, but yes, we do expect a gradual decline from mm. there. Uh, so it is about $90 per ton in 2024. And eighty-three dollars mm -hmm. per ton in twenty twenty-five. So mm -hmm. yes, we do factor yes. in some structural decline, uh, but yes, it, it's more gradual. Structural decline, but it's more gradual over the upcoming years, starting in twenty twenty-four. The uh, the expectation will be around ninety U.S. dollar as you. Mention. Thank you so much Suba, for the upcoming analysis. And now moving on to Pak Gilbert. Pak Gilbert, dengan adanya rencana dari Presiden Jokowi sendiri untuk shutdown PLTU 2050, adakah sentimen sendiri yang muncul untuk para pelaku atau pengusaha batubara mengenai hal ini? Dan bagaimana juga pandangan Anda terkait permintaan batubara sepanjang tahun ini? Apakah sudah tercermin dengan adanya apa yang sudah disampaikan Pak Jokowi kemarin? Oke okay, Bu Saf Safrina, gini, kalau kita bicara penutupan pembangkit-pembangkit listrik tenaga batubara ya Bu, ini semua tergantung dari seberapa cepat kita bisa menemukan energi-energi terbarukan. Ya. Nah kenyataannya energi terbarukan itu lambat sekali. Jadi katakanlah 2021, 2022 itu yang harusnya di atas 15 persen ini cuma 11 persen 12 persen sehingga yang tadinya ditargetkan tahun 2025 itu minimal 23 persen itu rasanya sulit gitu jadi kita masih sangat tergantung dengan batubara jadi yang dibilang akan menutup terus menutup secara secara progresif ya saya pikir itu eh, mungkin belum bisa dilakukan gitu Bu karena eh, penemuan penemuan energi terbarukan sampai saat ini masih masih sangat lambat gitu jadi eh, saya pikir batu bara itu akan masih masih akan terus dipakai ya termasuk juga kalau kita bicara harga tahun 2023 ya Dibanding 2022, memang harga uh, lebih rendah. Ya. Karena 2022 kan kita tahu ya. ada peristiwa perang Ukraina uh, Rusia, kemudian Cina yang mulai lepas dari COVID sehingga industrinya uh, dibangkitkan kembali. India juga tidak berhasil menemukan uh, memproduksi batu bara sesuai dengan targetnya sehingga Uh, tahun 2022 itu harganya tinggi sekali. Betul. 2023 harganya tetap tinggi bu, walaupun tidak tidak seperti tahun 2022. 2022. Ya, jadi masih kisaran antara 100 sampai 200 dolar lah. Jadi eh uh, saya pikir itu permintaan dari Cina juga juga apa tetap tinggi ya. karena Cina sendiri belum bisa menemukan energi terbarukan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hmm. Di lain pihak India juga terus butuh batubara sehingga uh, India dan Cina itu mengimpornya juga cukup besar tahun ini. Jadi Baik. saya pikir harga masih masih cenderung uh, tinggi ya. ya, tapi memang tidak setinggi 2022. Apalagi selama energi terbarukan tidak ditemukan. Uh, batu bara itu akan masih terus dipakai, gitu, Jadi... bu.